Dunia Zekil. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Sore ini Dunia Zakira akan melakukan jalan-jalan santai menuju ke Jalan Tunjungan. Melihat situasi setelah Jalan Tunjungan dipermak oleh pemerintah Kota Surabaya. Gimana keseruannya? Tonton terus ya. Oke, saat ini kita sudah ada di Jalan Tunjungan Surabaya. Tepatnya di samping Mall Tunjungan Plaza. Terlihat banyak mural-mural. Di sebelah sini kita akan menuju ke Hotel Majapahit. Penampakan untuk Hotel Majapahit. Hotel yang sangat ikonik di Jalan Tunjungan Surabaya. Ini Mall Tunjungan Plaza. Dan inilah situasi sore hari di Jalan Tunjungan. Sangat ramai. Di seputaran Jalan Tunjungan sini terdapat banyak street food atau kedai makanan yang mulai menjamur setelah dipermak oleh pemerintah Kota Surabaya. Biasanya Sabtu dan Minggu banyak event musik di sekitar Jalan Tunjungan Surabaya. Dan inilah salah satu atraksi ini gedung Siola, gedung yang termasuk warisan cagar budaya di Surabaya. Sangat terawat dan dijadikan mall pelayanan publik serta museum. Jalan Tunjungan ini bisa buat referensi untuk liburan keluarga jika kalian yang berasal dari luar Surabaya. Jalan Tunjungan ini juga mengadopsi dari pedestrian Malioboro serta Jalan Dago di Bandung.
tonton dan dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you next video.